Halo guys, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apakah makanan pedas dapat menyebabkan GERD. Pernahkah kalian mendengar sebuah statement yang mengatakan bahwa ketika kita mengkonsumsi makanan pedas dapat memicu gejala GERD? Nah, sebenarnya statement ini tidak sepenuhnya benar karena makanan pedas memang dapat memicu asam lambung berlebih. Sebenarnya bukan hanya makan-makanan pedas aja ya, tapi ketika kita mengkonsumsi alkohol, kita minum minuman berkarbonasi, makan makanan yang berlemak, dan juga misalnya makan yang asam, itu dapat menyebabkan asam lambung berlebih. Tetapi itu bukanlah gejala GERD. Karena gejala GERD yang paling utama adalah terjadinya anomali atau ketidaknormalan di dalam klep lambung kita, sehingga asam lambung itu menjadi berlebih dan naik ke atas sampai ke dada, mengalami sensasi panas, dan itu terjadi secara terus-menerus dari hari ke hari. Jadi sebenarnya ketika asam lambung berlebih itu belum tentu itu adalah gejala GERD. Nah, gimana terhadap makanan-makanan pedas ini dan juga makanan-makanan lain? Ya, itu sebenarnya tergantung dari pencernaan setiap orang, karena pencernaan setiap orang itu berbeda. Dan tidak ada bukti ilmiah bahwa ketika kita makan makanan pedas itu dapat memicu gejala GERD. Karena gejala GERD itu jarang sekali dari makanan yang kita konsumsi. Biasanya karena ada terjadi ketidaknormalan di dalam tubuh kita atau mungkin di dalam kondisi psikis kita. Faktanya, ketika seseorang mengalami gejala GERD dan berhenti mengkonsumsi makanan-makanan pedas, ternyata tidak juga langsung berpengaruh dengan sembuhnya gejala GERD itu. Jadi, kita dapat lihat bahwa makanan itu sebenarnya tidak langsung berpengaruh ke dalam gejala GERD, tapi juga dapat mempengaruhi produksi asam lambung yang berlebih. Jadi ketika teman-teman mengalami gejala GERD, teman-teman coba ganti pola makan yang lebih sehat. Jadi kurang-kurangi makanan yang berlemak, makanan yang pedas, dan makanan yang asam, supaya apa? Asam lambung yang berlebih ini, yang klepnya belum bisa tutup ini, jangan sampai makin berlebih lagi, sehingga membuat kita menjadi lebih tersiksa, apalagi terjadinya LPR di tenggorokan kita. Nah, semoga dari bagian ini teman-teman dapat terbantu ya, dan jangan panik, kita jangan sampai khawatir ya dengan makan makanan yang ada. Dan jangan lupa, ketika kita mungkin sudah lama tidak makan makanan yang pedas atau yang asam, karena kita di dalam pengobatan GERD, jangan langsung kita makan makan yang sangat pedas, karena itu akan mengagetkan kondisi lambung kita. Nah, jadi lambung kita itu akan terus beradaptasi dengan kondisi makanan yang kita makan. Kalau kita lama nggak makan makanan yang asam, makan makanan yang pedas, atau minum kopi misalnya yang berkafein, lalu tiba-tiba ketika kita sembuh, kita langsung jor ya. Wah, itu jadi kaget lambung kita dan akhirnya mengalami sakit lambung yang lain. Jadi teman-teman, tetap jaga kesehatan dan jangan banyak pikir, khawatir ya. Yang penting teman-teman bisa sembuh dari gejala GERD. Nah, sampai ketemu lagi di dalam video selanjutnya. Goodbye.